Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel Mak Vita Family. Kali ini saya akan mereview Chatime. Kali ini Chatime sedang ada diskon 15 ribuan. Kali ini ya, saya mau beli dan saya mau beli lewat GoFood ya. Apa aja kita lihat Chatime yang harganya 15 ribuan ya. Yuk kita cari Chatime terdekat dari rumah. Nah, ini yang serba 15 ribu. Ada Chatime Mikti with Pearl. Ini regular size. Leci Mikti with Crash Jelly juga regular size. Hojicha Mikti with Pudding sama regular size. Terus apalagi yang 15.000. Ini Tengtong series ini juga 15.000. Coklat mango 15.000, coklat susu 15.000. Oke, bisa custom semuanya ya. Oke, kali ini saya mau beli Mikti yang biasanya normal ice, normal sugar. Udah, tambah pesanan satu aja. Terus mau beli yang hojicha with pudding, normal ice, normal sugar. Tambah terus hojicha mikti satu, leciti satu ya. Terus normal ice, normal sugar, tambah pearl. Nah, anak saya suka pearl, mau saya tambah. Oke, kita beli 3. Beli 3 ada Chatime with Mikti, hojicha, terus leci Mikti. Tambah itu sendiri ya, normal nice, normal. Oke, ini saya beli 3 promo ya. Ongkir kupai 25.000. Oke, pakai voucher. Saya punya voucher 30%. Oke, ongkirnya dapat diskon 22.500, tambah tunai aja 1.000 lah. Oke, sudah dapat ya guys. Nanti kita review ya setelah ini, setelah nanti makan. Halo. Oke guys, setelah tadi kita pesan lewat Abang Gojek. Yes. Datang Chatime-nya yang 15 ribuan. Ini promo. Ya. Tiga sama ongkirnya. Biasanya ini pos ongkir gratis. Sekitar 25-an biasanya. Oke, kita review. Ini yang hojicha mikti. Ini yang leci mikti free crash jelly. Ini free pudding ya. Kalau di gambarnya tadi sih pudingnya warna kuning. Ini leci mikti crash jelly. Yang ini Mikti Pearl yang biasanya biasa kita beli. Mana sebentarnya dikeluarin deh. Ini ikut ya anaknya ya. Kamu mau mereview ya. Oke, kita bagi sebentarnya satu-satu. Ambil yang apa? Ambil yang itu. Nah ini ya. Ya, kita cobain semuanya. Oke. Ya.
aku dapat yang Light City, yang Grace Jelly, tambah pearl. Aku yang lebih. Yang milk. Ya, Mikti. Nah, aku Hojicha ya. Oke, kita review. Kamu yang? Gimana rasanya? Lain cipinya? Berasa banget wajinya. Ditambah Grace Jelly dan tambah, tadi ada tambah pearl ya. Ubah. Mantap guys. Aku ya, wajibnya kakak banget. Kecutnya itu, asemnya rasa banget. Tapi menurutku sih kalau ditambah boba enggak terlalu pas sih menurutku ya. Sih. Emang paling pas ditambah Grace Jelly guys. Itu tadi ya. Karena tadi request dari anak sih ini. Ditambah boba. Ya. Adek, gimana rasanya ini, Dek? Enak. Oke. Okay. Iya, biasa. Ini Mikti biasa ya. Favoritnya di Jateng kan ini Mikti. Pesennya sih tadi ya, normal sugar. Tapi kan mungkin udah di perjalanan ya sampai rumah nggak terlalu manis sih, nggak terlalu manis. Ini yang hojicha ini katanya teh Jepang. Kita cobain yang hojicha teh Jepang ditambah free puding. Tadi sih kalau di gambarnya tadi pudingnya itu di atas, di bawah kuning kuning, pudingnya kuning. Kita cobain ya. Suka teh pahit ya enak. Kalau yang suka green tea ya green aja enak. Rasa banget green tea-nya guys. Itu rasa banget. Oke, okay, kita cis dulu. Cis cis. Cis. 1, 2, 3 cis. Kalau yang suka manis, saya sarankan jangan beli yang ini ya. Agak pahit. Pahit-pahit gosong itu. Menurutmu gimana? Ya, tapi kerasa untuk green tea ya. Hojicha itu Jepang ya, bukan green tea ya. Kalau yang suka kecut, begini. Tapi ya untuk 15 ribu lumayan lah. Worth it sekali guys. Biasanya ini kan harga normalnya sekitar 25-an. Dia ada butuh skor. Oke, okay, itu aja review dari kita ya. Semoga bermanfaat ya. Adik mau ngomong apa? Enak. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe mak kita. Jangan lupa subscribe Pak Vita Family. Gimana yang ngomong? Jangan lupa. Oke. Oke, luar biasa. Cepat. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video kita selanjutnya.